Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru ke Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills. Terima kasih kerana memilih kami sebagai destinasi untuk anda menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk maklumat semua, Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills adalah merupakan anak syarikat Kolej Yayasan Pahang Education Sdn Bhd yang dimiliki penuh oleh Yayasan Pahang. Untuk makluman semua juga, Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills adalah pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia yang didaftarkan sejak tahun 1998 lagi. Di Kolej Yayasan Pahang sebenarnya kita menawarkan kursus-kursus peringkat sijil kemahiran Malaysia dan diploma kemahiran Malaysia, yang mana sijil dan diploma ini adalah ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di peringkat kebangsaan. Ini bermakna sijil dan diploma yang adik-adik akan perolehi adalah sijil-sijil yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Adik-adik juga boleh menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, sama ada ke bidang akademik maupun bidang kemahiran di mana-mana institusi lain di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Untuk maklumat semua, di Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills kita mempunyai dua kampus, iaitu di kampus Kuantan bagi kursus penyediaan makanan, bakery, jahitan, sistem komputer, pengurusan pejabat dan elektrikal. Manakala bagi kampus Karak, kita menawarkan kursus otomotif, kimpalan dan penyaman udara. Untuk pengetahuan semua, Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills telah dianugerahkan 5 bintang pada sesi penarafan bintang audit Jabatan Pembangunan Kemahiran bagi tahun 2019 ke 2021. Ini adalah satu pencapaian bagi kami, membuktikan bahawa kualiti pengajaran dan pembelajaran di Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills adalah bertaraf yang terbaik. Untuk makluman semua juga, sijil-sijil akan diperolehi pada setiap tahap pengajian yang telah tamat diikuti dengan pencapaian terampil. Bagi pelajar yang mendapat pencapaian lebih 90 markah dalam peperiksaan akhir akan mendapat sijil terampil cemerlang. Jabatan Latihan Teknikal mengendalikan sistem pembelajaran dari mula hinggalah ke tamat pengajian sehingga adik-adik akan memperolehi sijil masing-masing. Sistem pembelajaran kita merangkumi 70% hands-on ataupun praktikal di bengkel dan di makmal. Pembelajaran 30% lagi adalah secara pembelajaran di dalam kelas ataupun dilaksanakan secara online mengikut SOP terkini yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Waktu pembelajaran di Kiopin Advanced Skills adalah dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada penggiliran jadual dari hari Isnin hinggalah hari Jumaat. Untuk makluman semua, peperiksaan akhir akan diadakan pada setiap tamat pengajian. Peperiksaan akhir ini merangkumi 3 aspek, iaitu portfolio, penilaian amali dan juga penilaian teori. Selain daripada itu, kedatangan pelajar mestilah mencecah 80% dari keseluruhan jam yang telah ditetapkan. Sebagai ibu bapa, kita mengharapkan semua anak-anak akan berjaya setelah mengikuti pengajian. Begitulah juga dengan ibu bapa yang menghantar anak-anak ke Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills. Saya juga mengharapkan adik-adik akan menamatkan pengajian dengan jayanya. Setiap anak-anak yang telah tamat pengajian di tahap yang tertinggi, iaitu SKM 3 di peringkat sijil dan diploma 4 bagi tahap diploma, akan kita jemput untuk diadakan satu sesi convocation yang mana adik-adik akan berpeluang untuk menyarung jubah convocation sebagai tanda tamatnya adik mengikuti pengajian di sini dengan pentaulihan yang sewajarnya dengan kemahiran adik-adik. Kita juga mengharapkan adik-adik akan dapat mengikuti pengajian sehingga tamat dan mendapat pekerjaan yang setimpal sebaik sahaja tamat pengajian di Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan pengajian.